Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku tak henti-hentinya memberikan imbauan bagi stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang berbuat curang atau nakal di bumi cendrawasih. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun di Jayapura Sabtu 16 September mengatakan bakal menindak tegas SPBU yang menyelundupkan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Sanksi tersebut berupa penghentian pengiriman pasokan BBM hingga penutupan SPBU apabila terbukti melanggar. Tidak boleh disalahgunakan. Makanya kami sebagai operator ya yang diberi tugas, diberi amanah oleh negara untuk mendistribusikan BBM sampai ke pelosok, kami memberitahu, mengedukasi bahwa ketika BBM yang disubsidi oleh negara itu kemudian dijual, belikan dengan harga yang tidak sesuai, itu adalah tindakan melawan hukum. Lanjutnya, Pertamina terus memantau dan mengawasi aktivitas yang terjadi di seluruh SPBU di wilayah Papua Maluku. Ia mengharapkan SPBU penyalur BBM bersubsidi dapat mengutamakan pelayanan konsumen sesuai ketentuan berlaku. Masyarakat pun diminta untuk melapor jika menemukan adanya praktik penyelundupan BBM ilegal. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.